Assalamualaikum and hi guys. So, bersama saya Mahira Isabella. So, welcome to my vlog. Today, video about resin. Kamu tahu kah resin epoxy? So, aku macam dapat idea membuat vlog sebab aku teringat aku masih ada resin epoxy yang aku sudah beli lama dari tahun 2 tahun yang lalu, kalau tak silap 2 ke 3 tahun yang lalu. So, aku teringat daripada membazir bahasa aku buat. Aku mau try buat lagi balik sebab aku lama saya tak buat. So, kan lama sudah aku tak buat. Lama so aku tak guna tu resin. Tengok warnanya sekarang. Yellow. Semua jadi warna kuning. Itu dia punya hardener. Ini resinnya. Resinnya alhamdulillah masih putih. Jernih. So aku pun tak tahu boleh kau guna masih atau tidak. Tapi kita try. So sebelum aku mau try, aku akan pakai mask dan hand glove. Transition. Ting. So, aku sudah guna glove dan mari kita mula. So, hari ni aku mau buat kitchen. Okay guys, so kita akan buat hari ni aku buat 150 gram untuk dia punya resin dan 50 gram untuk dia punya hardener. Kuning kan, jelek. Tapi tak apa, kita kena teruskan. Ni pun macam tumpah-tumpah sudah. Sebab alah, belum aku buka. Sebab ini yang botol baru ya. Ini pun botol baru. Belum aku buka. Tapi tak tahu kenapa boleh tumpah. Aduh, susah pula. Guys, help me. Help me, guys. Aku rasa aku akan ambil yang botol lama. Untuk dia punya resin, aku akan guna yang lama. Tapi yang hardener, aku akan guna yang baru, sebab ini yang baru pun warna kuning sudah. Yang lama lagi coklat. Coklat bukan kuning. Okay guys, so aku akan tuang ke sini dulu. Okay guys, so aku sudah tuang. Tengok, ada macam dua layer. Kalau kau tengok lah. Lepas tu kita kacau sampai jernih. Kalau boleh, kau kacau dia dalam 5 minit. 3 hingga 5 minit. Sampai dia campur rata lah gitu. Sebab bukan senang mau campur ni. Okay, kalau kamu macam tertanya-tanya, taklah, tak tahu lah kamu tanya kan, tak kan? By the way, ini kenapa boleh ada resin ni di rumahku? Sebab dulu masa PKP, dari PKP aku beli. Itu dah tu. Dari PKP, masa PKP. Aku pernah terfikir aku mau buat bisnes ni. Tapi tak tahulah, tak terjalan. Mungkin sebab Allah tak mau kali. I don't know. Okay, tengok guys. Ini adalah yang aku sudah pernah buat 3 tahun yang lalu. 3 atau 2 tahun yang lalu. Dang. Tengok. Cendia V. Tadaa. Ini pun
Okay lah, bisa lah. Ini first time saya tak bisa buat time tu. Aku buat buku. Buku. Bukunya ini. Tada. Ini aku sangka aku buat. Tapi aku tak tahu kenapa aku nak terjemah. So, ini adalah acuannya, masih baru lagi. Memang tak pernah aku punya. For that, before that, aku akan kasih pisah dulu ni dalam mungkin dua warna aja. Aku mungkin buat warna hitam dengan clear tapi ada gold flakes. Aku akan tuang di sini untuk yang gold flakesnya tu sikit ya. Tuang dulu sikit. So ini akan jadi yang untuk gold flakes ya. So ini gold flakes. So aku akan guna ni warna hitam. Kah ini macam semacam ni. Ini macam purple tapi dia dark. Ini hitam. Banyak ada emas. Ni banyak warna. So aku akan guna. I decided to use this color, not black. Jadi dia lampu hitam juga. Tada. So aku akan tuang ni sikit di sini. I don't know what color is this. But I just let's mix it. Wey, kenapa dia tak campur So pretty guys. It's purple. Look. Ini belum tercampur lagi. Jangan kamu tanya. Jangan kamu cakap kamu. Jangan kamu cakap. Bila belum tercampur apa tu? Okay. Hampir tumpah. Tada. Aku rasa aku sudah habis mix. So, lepas kita letak warna, aku akan letak sedikit ni di sini. Ceramnya, takutnya tertumpah. Baik. So, ta-da. Can you see that? So, I found this. So, aku akan kau guna ni sekejap. Sebab kecil juga. Habis kita mix. Aku mau buat huruf B dulu. Sebab, yes, my name. My name is Bella. So, pertama aku akan buat ini di tak syok bah kalau kamu tak nampak ni. Tapi, kejap. Aku try. Okay, guys. Let's buat dia punya apa ini. So, aku akan first letak ini dulu. Tengok tu, the gold flakes. Can you see that? Okay, aku akan buat warna B. Ini, huruf B. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, I hope jadi. Oh. Sebelum dia merebak, kita akan tuang purple. It's so pretty. Mesti pelan-pelan guys. I don't know. Tapi aku
Nampak diriku macam buat ASMR. Woi, tahan nafas gila aku buat ni. So, aku sudah buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tadi aku dapat buat 7 huruf dengan berat 200 gram this thing. So, aku akan tunggu ni kering, dan lepas kering tu kita akan, tak tahulah macam mana cara untuk kasih sangkut kitchen kan. So, lepas tu tunggu kering dalam 1 atau 2 atau lebih hari. So itu je, nanti kita akan sambung time kering. 2000 years later. Hi guys, okay, kita sambung. So hari ni setelah 2 hari, selepas 2 hari, dia punya, saya punya resin pun sudah kering. Mari kita buka. By the way, kemarin aku try sebab dia macam kering-kering so kan. Jadi aku ada try ni. Yang huruf I tu aku buka dan tada. Jadilah sudah ni kitchennya. So aku akan bawa kamu. Weh, bawa. Macam kau akan nampak aku buat macam mana aku tebuk, macam mana gitu, okey. So let's get started. Okay guys, pertama aku akan buat huruf B. Sebab B is for Tada. Ini depannya, ini belakangnya, tapi ini macam, faham ke guys? Macam fail pula, tapi macam okay je lah. Okay, first try. First try buat kitchen maksudnya. Mungkin aku akan kasih rata tepinya ni. Gunakan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nice. Macam ada bubble-bubblenya apa ni masih, tapi tak terlampau je. Tengok ni. Boleh ke? Nampak ke? Tak boleh pada fokus. Sorry bah. Guna handphone je guys. Tak apalah, tak lah kasih rata. So, macam tak apa je ni. Kamu faham ke apa aku cakap ni? Dia kan tak, dia tak bergembung bah. Maksudnya dia tak macam merata macam begini. Dia begini. Maksudnya aku mesti improve lagi. Kalau aku mau jual aku mesti improve. So ini keras guys. Mantap, mantap. So, caranya aku akan tepuk dulu menggunakan ni. Tak tahu apa namanya ni. Tengok. Ni time 3 tahun yang lalu aku yang beli. Sebab aku bilang aku mau buka bisnes ni. Tapi tengoklah. Selepas aku buat ni, aku akan fikir-fikir lagi. Aku akan buat atau tidak. Sebab sekarang, sementara aku menganggur di rumah, ha, terus kita buat kan guys, cari income.
Oi, macam doktor-doktor. So, aku akan tebuk di sini. Bismillah. Wih, keras weh. Mungkin ada mesin yang lebih confirm ke lebih canggih yang boleh guna mesin. Ini kan alat apa aku siapa? Maksudnya confirm ke apa maksudku ni? Kamu bawa jangan bawa form aku. Wait a minute. Who are you? Okay guys, so tebuk syaklah sikit. Lepas tu buka balik. Salah ni. Macam tak boleh buka so ni. Udah. So buka. Okay. Pasang ni. Ini pun sudah aku beli. Memang lengkap lah guys pokoknya. Guys, kitchen saya jadi guys. Kemarin aku sudah try buat huruf I tu. Jadi okay juga. Boleh juga. Tapi kemarin tu masih lembut-lembut sikit dari ini. Ini lebih keras. Oh my god, lampuku. Kenapa begini? Tunggu guys. Terang soalan guys. Baru kami nampak muka aku tadi. Lampuku yang satu ni tak sangat tidak berfungsi sebab dia habis cas sudah. Nah, tengok ni. Mau masuk saja dia. Weh, dan weh. Tada. Guys, it's so pretty. Aku akan gunakan ini untuk kunci asramaku nanti. Doakan aku masuk UUM ya guys. Semoga aku masuk UUM sebab aku mau betul di sana. Aku pun tak tahu kenapa tapi aku mau betul. Okay, sudah huruf B, aku mau buat huruf M lagi. Huruf apa pun ni sebenarnya guys. Tapi kasih keluar dulu dia. Aku kasih keluar lalu semua kan guys. Wih, tada. Ini kan rosak. Bangnya kan macam gini kan. Boleh cak ini jadi depan. Ha. So clever Bella. Tada, so pink. Ini huruf T. So, mari kita sambung buat. Tada! Done! So, aku buat T, T, H, M, R, and B. Guys, look! It's so beautiful. Mana aku buat I ya semalam? Oh ni. Tada! Look, it's so beautiful. Okay, sekarang aku mau bungkus. Pack lah ni maksudnya macam. So main flow. Oh ya, by the way. Okay, aku akan pack gudang ni. By the way guys, kalau kamu mau tahu huruf H, H for Hans. Tada, masuk je. Besar kan tempatnya. Tapi tak apa. Tapi macam mana? Oh, terasa. Sudah tiba.
Besar banget tempatnya, tapi gak apa. Ini yang ada. Tada. So, aku akan letak stiker. Tada. Okay. Kalau kamu tahu, aku pernah ada anu. Aku pernah ada bisnis sampai sekarang, tapi sekarang tak jalan ke bisnis, guys. So, apakah aku mesti pastikah aku on balik sementara aku menunggu universiti ni. So, begini je. Tada. Kamu boleh check di IG Seketul Bella. Itulah bisnesku. Aku nak bagi tahu di sini. Kamu tengoklah di IG ku ya, guys. Aku akan tag, tapi aku akan tulis nama lah. Sebab mana aku mau bezakan kan? So ini Hanis, tulis nama di tepi ya. Tada. Dan aku akan pack untuk yang lain. Okay, guys. Zup. Okay, guys. Aku sudah siap packing. Dan aku akan bagi ni ke... Yalah, untuk aku bayar. Aku bagi dengan cousin ku, dengan my parents. So, aku rasa aku tak boleh kasih tengok kamu reaction dorang sebab aku tak tahu lagi bila aku jumpa dorang. So, yeah. Okay, tu je. Bye, guys. Terima kasih sebab sudah nonton dan komen-komen lah di bawah. Ha. Aku mau jadi YouTuber sudah ni. Taklah, macam saja-saja aja. So, apapun, terima kasih sebab nonton sampai habis videoku dan ya, yeah, bye-bye. Assalamualaikum.